بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه براء إخوان أخوات براء جماعة مجلس تعليم نجين روضة الجنة Uh, di Jenewa ya. Ngomong-ngomong Jenewa -ngomong, itu di mana sih juga nggak hmm. tahu ya. Jenewa itu di mana? Hah? <laughs> huh? Swiss. Oh Swiss. Oh ya. Yeah. Di Swiss ya ya. Yeah, yeah. uh, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Uh, dan kita akan mulai dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Tentunya uh, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilihkan untuk menemani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalani kehidupan suka dan duka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka istri-istri Nabi Wasallam di dunia dan juga di akhirat. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya istri-istri Nabi yang eh, ketika Nabi Wasallam meninggal mereka masih statusnya sebagai istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun ya tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena istri-istri Nabi SAW akan menjadi istri-istri Nabi di akhirat ya dan kita tahu dalam hadis kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam almaratu di akhiri zawjiha, bahwasanya seorang wanita akan menemani suaminya yang terakhir oleh ya, karenanya kita akan berbicara tentang wanita-wanita yang telah di Uh, dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, yaitu istri-istri Rasulullah S.A.W Alaihi uh, Wasallam. Sebelum kita membahas tentang istri-istri Nabi SAW, saya akan kasih gambaran tentang wanita-wanita yang ada di sekitar, di sekeliling Nabi S.A.W Wasallam, siapa saja ya wanita-wanita uh, uh, tersebut ya. Uh, kita akan bahas secara singkat ya wanita-wanita uh, di sekeliling Nabi SAW. Kita bisa bagi wanita-wanita wanita tersebut menjadi tiga ya. Yang pertama adalah istri-istri Nabi Kemudian uh, yang kedua adalah budak-budak uh, Nabi SAW, budak-budak wanita Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita uh, yang yang uh, tidak jadi menikah dengan Nabi SAW. طيب pun wanita-wanita yang tidak jadi menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uh, dua, ya yaitu di antaranya al Jaun ya. Jadi wanita ini tadinya uh, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika Nabi ingin menemuinya ya artinya diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat digauli diceraikan. Ketika Nabi ingin bertemu dengannya kemudian dia berkata a'udzubillahi e minka aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad ya maka Rasulullah SAW mengatakan laqad uzdi bima'ad sungguh kau telah berlindung kepada zat yang maha memberi perlindungan ilhaqi bi ahlik maka uh, belum diapa-apain oleh Nabi SAW maka wanita ini pun di, dikembalikan ke keluarganya ya keluarganya kemudian uh, diantaranya di juga ada uh, Wanita yang disebut dengan al-wahibah nafsaha. Al-wahibah nafsaha yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab wa umraatan wa umraatan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi ayastankiha haha khalis talaka min duni. Jadi Al-Quran Allah sebutkan wa umraatan mu'minah seorang wanita yang menghadiahkan menghadiahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. yaitu Nabi sebenarnya saw bisa menikahi dia. Nabi boleh menikahi dia tanpa mahar, ya, dia boleh dinikahi tanpa mahar. Dan ini hanya khususan Nabi saw tanpa mahar. Tapi akhirnya Nabi tolak, Nabi tidak jadi menikahinya. Nabi tidak jadi menikahinya, tidak jadi menikahinya. Terus gimana? Akhirnya dia ada seorang lelaki berkata ya Rasulullah, ilam yakun laka biha hajah fazawijniha ya Rasulullah kalau Anda tidak berminat sama wanita tersebut nikahkanlah wanita tersebut dengan aku maka Rasulullah SAW akhirnya nikahkan wanita tersebut dengan sahabat tadi Rasulullah SAW suruh cari mahar ya Rasul bilang ada maharmu ya kata dia saya punya sarung ya Rasulullah taib sarungmu jadi sahar, jadi mahar kata dia ya Rasulullah kalau sarung ini saya jadikan mahar saya enggak punya sarung kecuali ini Rasulullah SAW mengatakan iltamis khotaman min hadi. coba pulang ke rumah cari meskipun cincin dari Besi, pokoknya bisa jadi mahar. Dia cari, enggak ada ya Rasulullah. Terus punya, enggak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah Sallam uh, mengatakan, uh, kau punya hafalan Quran kata dia punya. Kata Rasulullah Sallam, zauwajitu kehabimah makhlukan Al Quran. Kalau gitu nikahilah wanita tersebut dengan hafalan Quran yang kau miliki untuk kau ajarkan kepada dia. Jadi maharnya berupa uh, istilahnya maharnya adalah uh, jasa jasa sang lelaki mengajarkan Al, Al Quran kepada. wanita tersebut ya. Adapun budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada dua, ya. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah Bintu Syamud Al-Qibtiyah. Maria uh, ini yang merupakan uh, hadiah dari Raja Al-Muqawqis dari Mesir dan Maria Al-Qibtiyah itu dari Mesir uh, diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Nabi menjadikan dia budak dan punya anak ya punya anak dari Nabi Nabi SAW Namanya Ibrahim Ibrahim bin Muhammad ya. Tapi akhirnya Ibrahim ini wafat ketika uh, Masih masa menyusui Dan Tapi Wafat uh, Masih dalam Dalam usia susuan yang Rasulullah SAW sangat sedih. Ibrahim lahir ketika gerhana matahari. Ya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya gerhana ini terjadi bukan karena kelahiran sesuatu atau kematian sesuatu. Dan waktu Rasulullah SAW lahir Ibrahim, Rasulullah sangat senang karena Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Ternyata anak Ibrahim kemudian disini. akhirnya meninggal masih sangat kecil di pangkuan Nabi SAW sampai Rasulullah SAW menangis kata Rasulullah SAW innal qalba yahzan wa innal aina la sungguh hati ini sangat sedih mata mengeluarkan air mata wala naqulu illa bima di rabbana namun kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang bisa uh, membawa keriduan Rabb kami wa inna bi ya ibrahim la mahzunun sungguh kami dengan kepergian wahai ibrahim sangat bersedih ya ini budak yang pertama yang kedua uh, namanya Raihana hana ya. an ini juga budak Nabi SAW, lebih menawarkan untuk menikahinya, dia menolak untuk dinikahi Nabi. Ya. Tapi dia memilih, memilih untuk tetap jadi budak Nabi SAW, sehingga tidak memberatkan Nabi SAW, kalau menikah harus mahar, macam-macam, ada kelaziman-kelaziman dan yang harus dilakukan maka dia memilih saya jadi budak Anda saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka uh, totalnya ada 11 uh, namun ketika Rasulullah sallallahu meninggal yang tersisa cuma uh, 9, duanya sudah meninggal dunia. Di antara istri-istri Nabi sallallahu ya, wasallam adalah uh, Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha kemudian di antaranya Saudah bintu Zam'ah, ah. jadi adanya Aisyah radhiyallahu taala anha, empat adalah Hafsah ya. Hafsah bintu Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, uh, kemudian di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah bintu Umayyah ya. Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kemudian ada uh, Zainab Uh, Bintu Khuzaimah Kemudian ada namanya uh, uh, Zainab Bintu Jahsin, Kemudian uh, ada namanya Al-Juwayriyah ya. Bintul Haris Ya Uh, kemudian ada uh, namanya Sofia bintu Khuyay ya. bin Akhtab ya Sofia ya, dari uh, Yahudi kemudian ada namanya uh, Romlah bintu Abi Sofyan, yaitu Umuh Habibah Romlah ini Romlah ini adalah Habibah. Um Habibah Romlah itu Umuh Habibah Kemudian yang terakhir 11 adalah Maimunah. Radiyallahu ta'ala anhunna ya. Uh, Khadijah wafat ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, uh, Khadijah sudah uh, wafat sebelum Nabi. Di antara juga wafat sebelum Nabi adalah Zainab bintu Khuzaimah. Ini juga. Ini juga wafat sebelum Nabi. Kalau tidak salah Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha hanya uh, tinggal bersama Nabi kurang lebih uh, tiga bulan. Kemudian meninggal dunia. Tapi beliau ketika menikah dengan Nabi ikut serta dalam peperangan membantu orang-orang yang uh, terluka. Inilah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yang hidup bersama ketika Nabi meninggal masih ada 9 istri Nabi: Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahshin, Al Juwairi bintul Haris, Safiyah, Ramlah dan uh, Maimunah radhiyallahu taalaanhu na uh, ajma'in. Uh, yang perlu kita ingatkan bahwasanya uh, Rasulullah kenapa istrinya banyak Rasulullah s.a.w. memiliki kekhususan yang tidak bisa diikuti oleh yang lain ya, jadi faktor-faktor uh, atau hal-hal yang hal-hal yang uh, uh, merupakan uh, argumen akan bolehnya akan bolehnya Nabi menikah dengan banyak wanita. Dengan banyak wanita. Karena hal ini dijadikan bahan oleh orang-orang non-muslim, orang kafir untuk mencela Nabi Muhammad SAW menggambarkan SAW seakan laki yang beginilah, laki yang begitulah. Maka terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW uh, boleh saja menikah dengan banyak uh, banyak wanita. Yang pertama uh, disebutkan dalam uh, perjanjian lama ya. Dalam Bible ya. Dalam perjanjian lama bahwasanya ya Nabi Daud dan Sulaiman memiliki istri yang banyak. Memiliki istri yang banyak. Sampai disebutkan Uh, Nabi Sulaiman khususnya kalau tidak salah istrinya 300 terus budaknya berapa ratus saya enggak lupa tapi termaktub dalam perjanjian lama tentang uh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud juga raja yang memiliki istri yang yang banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan punya istri tiga dalam uh, perjanjian lama. Artinya orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasara mereka juga tahu bahwa Nabi mereka dahulu ada yang istrinya juga juga banyak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kenapa tidak boleh? Kalau nabi Demengglu, boleh. Kenapa nabi Muhammad tidak? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwasanya eh, kebiasaan orang Arab, orang-orang Arab di zaman Nabi, di zaman Nabi, beristri banyak tanpa batas, beristri banyak tanpa batas. Maka ini adalah hal yang wajar di zaman Nabi, sama-sama bagi sebagai kepala negara sampai namun akhirnya Rasulullah SAW kasih pembatasan bagi sahabat tidak boleh istri lebih daripada empat. Oleh karenanya ketika datang aturan tersebut Rasulullah SAW tanya, kamu istri berapa? Sepuluh. Serikat enam tinggalkan empat. Sehingga maksimal bagi selain Nabi SAW adalah cuma empat. Tetapi tradisi istri sampai sepuluh, dua puluh di zaman tersebut adalah suatu hal yang biasa. Oleh karenanya tidak ada seorang kafir pun di zaman Nabi yang mencela Nabi dari sisi ini. Tidak ada. Abu Jahal yang suka mencari-cari kesalahan Muhammad SAW. Abu Lahab, kemudian al bin Mughira, orang-orang musyrikin yang suka mencari-cari kesalahan Nabi, mereka tidak bisa mencela Nabi dari sisi ini. Karena ini perkara yang biasa. Perkara yang, yang biasa di zaman mereka. Mereka punya sampai 20, sampai 30. Ya, tapi Rasulullah SAW kemudian batasi untuk selain Nabi, boleh empat. Mas Nabi SAW, cuma empat. Karena empat itulah yang mungkin bisa merupakan syariat sepanjang Uh, sepanjang uh, kehidupan sampai hari kiamat, dan juga empat itulah yang mungkin untuk menciptakan namanya maksimal, untuk bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Lebih daripada itu, seorang laki akan kualahan. Baik ya. uh, kemudian uh, di antara kenapa Rasulullah SAW uh, Rasulullah memiliki, ya, uh, memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki orang lain dimiliki manusia biasa makanya Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah SAW pernah satu hari beliau menggauli istrinya sembilan seluruhnya. ada yang mengatakan sebelas bersama budak-budaknya dalam satu waktu Rasulullah SAW menggiliri mereka dengan sekali mandi dan ini uh, orang, orang biasa tidak bisa ya. Uh, demikian juga ini pernah terjadi pada siapa? pada Sulaiman Nabi Sulaiman AS pernah berkata saya malam ini akan menggauli 99 istriku Ya. dan semuanya akan lahir punya anak akan berjiat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah. Tapi intinya para nabi mereka memiliki kekuatan berbeda daripada manusia biasa. Jika nabi memiliki kekuatan uh, apa namanya kemampuan yang luar biasa, uh, memiliki istri sembilan merupakan hal yang mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kebutuhan biologis. Ini tidak bisa di, tidak bisa dikiaskan kepada laki-laki yang laki-laki uh, uh, biasa. Kemudian uh, diantaranya. Uh, Rasulullah SAW semua istri Nabi dinikahi oleh Nabi ya. karena ada sebab sosial, ada sebab tertentu sebab sosial tertentu ya. Ya. banyak nanti mungkin akan kita jelaskan kita, kita ketika kita akan bahas istri-istri uh, Nabi SAW satu persatu ini sekedar mukadimah kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Inilah kira-kira kondisi wanita di sekeliling Nabi saw. Nabi uh, menikah dengan istri yang banyak karena ada hal-hal yang memang hal biasa. Oleh karena saya ulangi lagi di zaman Nabi saw ketika menikah dengan istri sembilan tidak ada seorang musyrik pun yang mencela Rasulullah saw. Ya, mungkin bahkan zaman dahulu mungkin ini menunjukkan kehebatan seorang atau tapi nggak ada yang mencela. Padahal mereka mencari-cari celah untuk Menjatuhkan Rasulullah s.a.w. namun tidak ada yang mencela dari sisi dari sisi ini. Ini hal yang sudah terjadi pada nabi-nabi uh, sebelumnya. Ya. Kalau kemudian uh, istri nabi nikah semuanya ada sebab sosial tertentu. ...kemudian terakhir ditambahkan semua istri nabi janda adalah janda kecuali Aisyah, kecuali Aisyah. Wallahu a'lam. Kalau Rasulullah Sallam Hanyalah ingin seperti perkataan orang ingin memuaskan hawa nafsu. Rasulullah SAW akan mencari istri gadis semua. Tapi buktinya Rasulullah SAW justru ada sahabat yang meninggal Rasul nikahi istrinya. Sahabat sana meninggal Rasul ingin istri istrinya. Sekarang kan Rasulullah SAW ingin meringankan beban beban mereka. Ya ada sepupunya meninggal Rasul nikahi istrinya. Dan padahal Rasulullah SAW sendiri menyuruh sahabat untuk menikahi gadis. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Uh, kepada Jabir bin Abdullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal la ibuha wa ibuka tula ibuha wa tula ibuka kenapa kau Jabir tidak menikah dengan gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia kau bisa bercanda dengan uh, dengan dia ya. nabi menyuruh sahabat untuk menikahi gadis nabi sendiri istrinya semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala uh, anha tapi ini poin pertama mungkin uh, tolong dihapus sebelum kita Masuk pada pembahasan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. berbicara tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Maka kita sedang berbicara tentang wanita yang luar biasa yang uh, yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi dengan ya, akhlak luar biasa, pengorbanan yang luar biasa yang disandingkan sebagai istri pertama bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah bintu Khuwaylid, ya. Uh, yang dia adalah seorang wanita Quraisyah, wanita dari Quraisy, memiliki nasab yang tinggi, yang uh, bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Kusai bin Kilab dan seterusnya. Jadi dia adalah wanita Quraisy yang memiliki nasab yang yang tinggi, uh, mendapat gelaran-gelaran di zaman beliau dengan gelaran-gelaran yang pasti diantaranya adalah Al-Tahirah. Tuhir itu wanita yang suci yang jauh dari uh, perbuatan nakal, perbuatan zina dan yang lainnya ya. Dan Khadijah radhiyallahu taala uh, sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menikah dua kali ya. Sudah menikah dua kali, Ini suaminya pada meninggal dunia yang di antaranya beliau menikah dengan Atiq binti Aith Al-Makhzumi, kemudian menikah dengan Abu Abu Halah Nabash uh, tamimi ya. Uh, kemudian meninggal dan dia punya anak ya Hind bin Hind bin Abi Hala ya dari pernikahannya dengan Abu Hala maka Khadijah punya anak namanya Hind bin Abi Hala yang tinggal juga bersama Rasulullah SAW di rumah Khadijah ketika Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika Khadijah menjanda dan dia memiliki harta yang banyak dia adalah seorang wanita saudagar kaya raya yang memperkerjakan para laki untuk Uh, menjual barangnya ya barang dagangannya pergi ke negeri Syam nanti keuntungan dibagi yang disebut dengan uh, mudharabah yaitu modal dari dia kemudian para laki bekerja untuk menjualkan uh, barang dagangannya inilah Khadijah radhiyallahu taala anha sehingga banyak laki yang ingin menikahinya ya siapa yang tidak ingin menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha wanita Quraisyh nasabnya tinggi nasab, dari sisi nasab tinggi dari sisi akhlak terkenal sampai disebut dengan tahirah uh, yaitu wanita yang suci Uh, kemudian uh, dari sisi harta adalah uh, wanita yang uh, kaya raya ya, uh, saudagar ya. dari si segala si manapun maka semua lelaki tertarik dengan Khadijah. Tapi Khadijah selalu menolak. Ya dia sudah menikah dua kali sudah janda dua kali dan dia menolak lamaran para lelaki. Sampai akhirnya dia mendengar tentang seorang pemuda yang terkenal memiliki akhlak mulia yang diberi gelar dengan Al Amin. Itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Hashim bin Abdi Manaf al Qurashi, uh, ya Maka dia mendengar tentang seorang pemuda yang masih muda, uh, yang memiliki amanah yang luar biasa di, sampai digelar dengan al Amin. Ya. Tertarik ya, tiba-tiba ya Allah menggerakkan hatinya ingin mengenal lebih dekat tentang pemuda tersebut. Ya, ada Nabi saw juga belum belum menikah. Ya. Maka uh, seakan-akan Khadijah ingin lebih tahu tentang Bagaimana perangai Muhammad ini, ya orang bilang, ya. orang bilang katanya jadi al amin, orang memuji akhlaknya tidak pernah berdosa sedikit pun, ya tapi kan kata orang itu kan kata orang Khadijah ingin tahu lebih lebih jelas bagaimana tentang uh, akhlak lelaki yang uh, membuat hatinya tertarik kepada lelaki tersebut. Maka disebutkan Khadijah kemudian uh, mengajak Nabi Muhammad saw sang pemuda Muhammad saw untuk bekerja sebagai Eh, anak buahnya untuk perdagangkan barang dagangannya. Ya. Kemudian eh, barang dagang ini akan dijual, diperjualkan, eh, diperjualbelikan di negeri Syam. Yang dari Mekah ke negeri Syam butuh perjalanan kira-kira ya mungkin 1.200 km ya karena dari dari Mekah menuju Madinah sekitar 450 km kemudian dari Madinah menuju Syam kira-kira eh, 700 atau 800 km ya sehingga Uh, butuh perjalanan jauh sekitar 1000 km untuk membawa barang dagangan untuk memperjualbelikan uh, barang dagangan tersebut. Dengan demikian Khadijah akan tahu tentang keamanahan Nabi dan bagaimana perangnya akhlak Nabi yang sesungguhnya. Karena akhlak seorang bisa diketahui di antaranya dengan uh, muamalah dengan uang, ketah ketahuan akhlak seseorang, dan juga bisa akhlak seorang sesungguhnya bisa diketahui uh, dengan uh, ketika safar. Sebagaimana ketika ada seorang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika orang mau jadi saksi, Rasulullah, Umar bin Khattab mengatakan, "Saya tidak mengenal engkau. Siapa yang menjadi saksi uh, memberi apa namanya rekomendasi kepada engkau?" Maka kata Umar, "Saya tidak kenal engkau dan saya tidak mengenal engkau tidak memberi mudarat kepadamu. Tetapi sekarang engkau hendak menjadi saksi, maka harus ada yang merekomendasi engkau." Bahwasanya kau layak menjadi saksi. Siapa yang merekomendasi engkau? Maka ada seorang mengangkat tangan, "Ya Umar, ya Amirul Muminin, saya akan menjadi uh, uh, merekomendasikan orang-orang ini. Saya kenal dia." Kata Umar, "Kau kenal dia?" "Iya." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pertama, "Apakah dia adalah jarukah tetanggamu? Tinggal berskop pernah tinggal bertangga sama dia, tangga dekat sehingga kau tahu makhrajahu madkhalahu, kau tahu kapan dia masuk, kau tahu kapan dia keluar. Namanya tangga tahu betul siapa tetangganya." Kata dia, "Bukan ya Umar, saya saya enggak pernah jadi tetangga dia." Kemudian, apakah kau bersafar dengan dia? Pernah bersafar dengan dia? Yang alladhi yustadal lubihi, yang dengan safar ketahuan tentang akhlak seseorang. Makanya dikatakan safar yusfir. Karena safar itu akan membuka tabir akhlak seseorang yang sungguhnya. Apalagi safar zaman dahulu. Dengan berjalan yang jauh. Kemudian di bawah terik matahari. Kalau hujan kehujanan, kelapar-kelaparan. ya Makanya sering disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil. Banyak sekali disebutkan. Yaitu di antara yang berhak menerima zakat orang yang kehabisan bekal dalam safar. Oh zaman sekarang rata-rata orang tidak demikian. Tapi zaman dahulu namanya safar itu adalah sesuatu yang berat. Nah ketika orang bersafar akan nampak akhlaknya yang sesungguhnya. Apakah dia mengutamakan dirinya sendiri? Apakah dia pelit akan ketahuan? Ataukah dia ego tidak memperhatikan yang lain? Ya. Sehingga dengan safar akan ketahuan akhlaknya. Apa dia malas ibadah akan ketahuan? Jadi dia pernah berzikir ketahuan. Uh, semua Uh, akhlak yang selama ini dia jaim, menjaga iman, selama ini akan terbongkar ketika bersafar. Kata dia, kata Umar, kau pernah bersafar dengan dia, tidak pernah. Terus, uh, Allah amalaka, uh, bidinar wa dirham, apakah dia pernah bermuamalah dengan kau, dengan dinar dan dirham, dengan duit? Yang dengan dinar dan dirham tersebut ketahuan akhlak seorang. Ya, karena uh, kadang seorang dari penampilan masya Allah luar biasa. Uh, mungkin uh, islami kalau ke masjid masih allah kelihatan sah pertama tapi ketika kita bermuamalah dengan dia masalah duit selesai sudah akhlaknya habis ya utang nggak pernah bayar nggak pernah tepat waktu uh, bikin masalah menggampangkan masalah duit dan yang lainnya ya jadi uh, terkadang nampaknya secara zahir seakan-akan orang yang alim tapi ketika sudah di kita bermuamalah duit dengan dia hancur-hancuran ketah, ketahuan bobroknya jadi umar mengatakan, bagaimana kau bisa merekomendasinya? Kau tidak pernah safar dengan dia, kau tidak pernah urusan duit dengan dia, dan kau tidak pernah menjadi tetangganya. kalau gitu kau tidak kenal orang ini. Ya. Inilah tiga perkara yang dijadikan landasan oleh Umar untuk mengetahui, membongkar akhlak seseorang. Di antaranya dua perkara dipakai oleh Khadijah untuk mengenal Nabi SAW. Nabi akan menyuruh, Khadijah akan menyuruh Nabi bersafar dari Mekah menuju negeri Syam 1200 kilo perjalanan yang jauh. Yang kedua, Nabi uh, Khadijah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermuamalah masalah duit. Bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya. Kemudian akhirnya Rasulullah setuju, bekerjalah dia kepada saudagar yang cantik yaitu Khadijah. Uh, kemudian dia pun memperjualbelikan barang Khadijah. Khadijah pasang seseorang namanya Maisarah. Maisarah laki-laki bukan perempuan ya. Kita mungkin Maisarah disebut perempuan Maisarah itu nama laki-laki. Nah, Maisarah ini menemani Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan dagang tersebut. Ya Dengan Maisarah inilah budaknya Khadijah. Maisarah bisa melaporkan segala hal kepada Khadijah tentang siapa hakikat Muhammad SAW. Maka mulailah Rasulullah SAW menjualkan barang perdagangan Khadijah, kemudian lapor setelah itu pulang. Maisarah lapor kepada Khadijah. Beginilah Muhammad, beginilah begini, begini, maka semakin tertariklah. Khadijah kepada sang pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya ya, inilah lelaki yang ditunggu-tunggu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya eh, Khadijah pun eh, mengatur bagaimana akan bisa terjadi pernikahan antara Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya Khadijah melalui saudaranya menyampaikan kepada saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya Uh, terjadilah pernikahan yang luar biasa dari seorang laki yang sangat soleh rasulullah saw kemudian dengan wanita yang sangat soleha yaitu khadijah radhiyallahu anha berapakah umur nabi saw berapakah umur khadijah sebelumnya uh, faedah yang bisa diambil bahwasanya jika ada seorang uh, wanita yang tertarik dengan seorang lelaki ya uh, dan tidak dan dia tahu laki tersebut soleh bertakwa dia boleh menawarkan dirinya tapi mungkin tidak langsung tapi lewat seseorang lainnya. Karena kita tahu namanya kebahagiaan yang kita harapkan dari lelaki yang soleh. Sebagaimana seorang laki berharap kebahagiaan dari wanita yang solehah. Betul banyak problematika rumah tangga karena suaminya tidak soleh atau istrinya tidak solehah. Sehingga masing-masing lupa dengan kewajibannya. Namanya manusia ketika sudah menikah yang dipikirkan adalah haknya. Dia pandai dalam menuntut haknya tapi tidak pandai dalam menunaikan kewajibannya. Tapi berbeda antara wanita soleh dan laki yang soleh. Niscaya kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bermuamalah dengan pasangannya. Dia tidak ingin mendolimi pasangannya. Maka dia berusaha untuk menunaikan hak pasangannya. Kewajibannya dia penuhi tidak hanya sekedar dia menuntut. Oleh karena tidak, tidak bukanlah salah, bukanlah perkara tercerah bagi Khadijah ketika dia pun tertarik kepada Muhammad sang pemuda yang sangat saleh terkenal dengan ketakuan akhirnya melalui uh, perantara akhirnya terjadilah pernikahan uh, antara nabi Wasallam dengan Khadijah berapakah umur nabi rata-rata ulama mengatakan umur nabi 25 tahun adapun umur Khadijah maka ada khilaf di kalangan para ulama beberapa pendapat namun pendapat mengkerucut kepada dua, uh, dua pendapat bahwasanya ada yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun dan ini uh, salah satu pendapat ada yang mengatakan Khadijah berusia 40 tahun ada yang mengatakan Khadijah berusia 28 ada yang mengatakan Khadijah 40 tahun yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun mereka mengatakan Khadijah setelah itu menikah dengan Nabi punya anak enam anak enam tersebut adalah Al-Qasim, Abdullah kemudian uh, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum Fatimah, enam orang anak ya menunjukkan bahwasanya uh, Khadijah masih produktif untuk mengandung dan melahirkan. Lain hanya kalau Khadijah sudah umur 40 tahun. Kita tahu orang umur usia 40 tahun untuk melahirkan tidak mudah. Oleh karenanya sebab lama berpendapat bahwasanya Khadijah umurnya 28 tahun ketika menikah dengan Nabi. Itu jarak antara Nabi dan Khadijah cuma 3 tahun. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Khadijah usianya 40 tahun. Ini pendapat yang lebih kuat karena disebutnya dalam satu hadis ketika Aisyah cerita ketika saya cemburu Aisyah masih remaja, saya cemburu kemudian saya menyebutkan keburukan Khadijah saya mengatakan hamra'u syidq, Alhamdulillah, uh, usia kain, ya apa namanya uh, Khadijah adalah wanita yang sudah nenek-nenek, yaitu hamra, maksudnya tinggal gusinya saja, giginya sudah jatuh. Kalau kita bilang Khadijah menikah umur 20, 28 tahun dan Khadijah hidup bersama Nabi 25 tahun, Khadijah usia rumah tangga mereka 25 tahun. Kalau Khadijah umur 28, kemudian Menikah dengan Nabi sampai 25 tahun berarti usia beliau, usia Khadijah ketika meninggal 25 tambah 28 itu 33 tahun. tahun, e, 53 tahun, 53 tahun, 53 tahun mungkin seorang giginya belum jatuh ya. Kawan-kawan saya masih banyak umur 50-an giginya belum jatuh. E, tapi kalau kita bilang Khadijah umurnya 40 tahun, kemudian menikah dengan e, Nabi, kemudian hidup bersama Nabi 25 tahun berarti Khadijah ketika meninggal usianya 65 tahun. Kemungkinan umur segitu Gigi sudah rontok, apalagi sering menyusui anak yang begitu banyak ya, kalsiumnya uh, berkurang sehingga akhirnya giginya jatuh. Oleh karenanya uh, pendapat yang ini khilaf ya, tapi pendapat yang mungkin saya lebih condong bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Nabi SAW, usianya adalah 40 40 tahun, usianya adalah 40 tahun. Uh, kemudian berjalanlah kehidupan rumah tangga yang luar biasa kebahagiaan yang meliputi kehidupan mereka ya selama pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan uh, Khadijah ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai 15 tahun berikutnya Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Ya. 15 tahun hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala anha dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketentraman, ketentraman bagaimana tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini semuanya adalah perhiasan. Dan perhiasan terindah adalah istri yang soleha ya. Jika seorang mendapatkan istri yang soleha Semuanya telah mendapatkan surga dunia Tapi kalau dia mendapatkan istri yang uh, tidak soleha Sukanya nuntut pikirannya dunia tok Senangnya perhiasan tok Tidak mengerti kewajibannya sebagai istri yang soleha Maka seakan-akan dia telah mendapatkan neraka yang di, disegerakan <laughs> Oleh karena seorang uh, berusaha uh, Agar mendidik istrinya, menjadi istri yang soleha Agar dia merasakan kenikmatan kehidupan dunia bidadari dunia sebelum dia merasakan bidadari akhirat. Ketika setelah 15 tahun pernikahan, maka kemudian Rasulullah SAW diberi wahyu. Bagaimana asal muasal Rasulullah SAW diberi wahyu? Rasulullah SAW melihat uh, suatu yang uh, hal yang aneh. Di antaranya ada kejadian aneh Rasulullah SAW ya, uh, apa namanya uh, seperti ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Kata Nabi SAW, Inni la'alamu hajaran kana bi makkata, eh, Inni la'alamu hajaran kana bi makkata yusallimu alaihi qoblaan ubas. Wa inni la'alamu al-an. Sungguh aku tahu sebuah batu di kota Mekah, dulu beri salam kepada aku, sebelum saya diangkat menjadi seorang Nabi. Saya tahu batu tersebut sekarang. Ini apa namanya, Rasulullah SAW juga tidak suka dengan kondisi masyarakat ketika itu, yang uh, mereka lagi di puncak-puncak kerusakan minum khamar, berzina. Rasulullah SAW meninggalkan itu semua. Mereka menyembah berhala, berhala di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Dan Rasulullah SAW meninggalkan semua hal tersebut. Maka hubbiba ilaihil khala. Rasulullah SAW sebelumnya lagi suka mimpi. Mimpi yang yang, mimpi itu bukan mimpi seperti kita mungkin enggak jelas. Ini mimpi jelas. Ka'an ka'apa ka'annahu falaqul seperti cahaya yang muncul di pagi hari benar-benar terang benderang mimpinya jelas kalau kita mimpi kadang, -kadang kita samar-samar ketemu orang samar-samar tahu tadinya di sini tahu-tahu di sana tahu-tahu topiknya berubah dengan cepat tidak beraturan ceritanya kalau dalam mimpi seseorang tapi ini Rasulullah SAW mimpi dengan mimpi yang sangat jelas setelah setelah sering mimpi hubbi bairaihil khala Rasulullah SAW suka untuk menyendiri maka dia pun pergi sebelum diberi wahyu ini dia pun pergi sering pergi ke gua hira Gua Hira ya. E, dari situ Rasulullah SAW naik ke Gua Hira yang cukup tinggi ya. Sambil bawa bekal. Rasulullah ingin beribadah kepada Rabbul Alamin. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala. Dia tidak ikut-ikutan orang-orang yang berhura-hura. Dia tidak minum khamar. Dia tidak berzina. Dia tidak bermusik-musikan. Enggak. Ya. Sampai di dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW ingin hadir dalam acara walimah. dari kejauhan dia mendengar suara-suara mazamir, suara musik-musik. Kemudian dia pun dijadikan pingsan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka ketika itu Nabi SAW merasa rindu. Maka dia pun pergi ke Gua Hira. Bawa bekal dari istrinya. Sampai di Gua Hira dia merenungkan bertafakur. Mencari. Mencari apa namanya. Bingung apa yang harus dia lakukan. Tidak. Tidak bisa dia bergabung dengan masyarakat yang lagi di puncak-puncak kerusakan. Kalau bekalnya habis dia turun lagi. Turun ke Khadijah minta bekal lagi. Kemudian naik lagi. Kemudian berdiam di situ, bertafakur sampai berhari-hari. Kalau sudah habis lagi, turun lagi. Demikian ya. Dan semua itu dihadapi oleh Khadijah dengan tenang. Dia tidak pernah mengatakan, Mas, Mas ngapain ke gunung, Mas, Mas? Mas kurang kerjaan, Mas, sudah. Sama saya aja mas di rumah, gak pernah Khadijah ngomong demikian. Gak pernah Khadijah, kamu udah bolak-balik, bekal ke sana pulang lagi, gak ada apa-apa, gak ada hasil, sudah di rumah saja. Enggak, Khadijah gak pernah bilang begitu. Dia, pokoknya suaminya bilang apa dia dia kasih. Suaminya bilang apa dia kasih. Dia kasih. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai akhirnya satu hari Nabi SAW, eh, terkadang disebutkan Khadijah juga ngikutin Nabi kadang-kadang. Kadang-kadang ngikutin -kadang Nabi. Sampai Nabi SAW satu hari sedang di Gua Hira tiba-tiba, datanglah hatta ja haq datanglah malaikat jibril alaihissalam. tiba-tiba malaikat jibril datang kemudian memeluk mengatakan ya muhammad ikra ikra bacalah kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqari aku tidak bisa baca sama sekali kemudian malaikat jibril pun datang dalam bentuk manusia kemudian memeluk nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasul orangnya kuat tapi Rasulullah tidak berkuti ketika itu sampai hatta balagha minil jahdu sampai Rasulullah sulit untuk bernapas. Suma nih kemudian lepas. Malaikat berkata lagi, ikra, baca. Kata Rasulullah, ma'a nabi qari. Aku sama sekali tidak bisa baca. Rasulullah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia peluk lagi, lepas lagi. Ikra, kata nabi, ma'a nabi qari. Dia tidak bisa baca. Kenapa kata Pak Ulama Malaikat, peluk, lepas, peluk, lepas, agar Nabi Muhammad tahu bahwasanya dia tidak sedang bermimpi. Dia sekarang di alam sadar. Karena sebelumnya beliau bermimpi. Kali ini engkau tidak bermimpi, wahai Muhammad. Kau dalam alam sadar. Benar-benar sedang sadar. Akhirnya Jibril AS mendiktekan atau mengimlakkan kepada Nabi SAW, mentalkin, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa al-akram. Alladhi allama bilqalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Subhanallah. Disebut tentang Tuhan. Yang selama ini dicari oleh Rasulullah SAW. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini yang dicari Nabi ingin tahu tentang Tuhan. Khalaqal insana min alaq yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian akhirnya Rasulullah ketakutan. Kemudian dia pun turun dari Gua Hira. Gemetar. Dia takut sesuatu menimpa. Ini makhluk apa ketemu dengan dia? Suruh baca tiba-tiba. Dia turun. Kemudian dia ketemu Khadijah. Dia mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Wai Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Ketakutan. Gemetar. Khadijah tidak banyak omong, dia langsung ambil selimut selimuti suaminya. Dia tidak mengatakan, mas, mas tunggu dulu mas, ada apa mas? Eh tunggu dulu mas, kamu kenapa mas? Nggak. Khadijah langsung selimut, suaminya bilang selimut, dia selimut. Sebenarnya Khadijah tidak banyak, tidak banyak tanya, tidak banyak ini ya. Dia selimuti. Sampai dalam riwayat dikatakan, subuh alayya bima imbarit. Rasulullah mengatakan, tuangkan air dingin ke tubuhku. Kemudian setelah tenang, Rasulullah cerita. Wahai istriku Khadijah, sungguhnya aku tadi begini, 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 begini. Laku ada ala nafsi. Aku khawatir, ya, keburukan menimpa diriku. Dalam sebagian ulama mengatakan, Rasulullah takut dia gila. Ini apa yang sedang saya alami? Saya sedang alami apa ini? Dengar batu ucapkan salam, kemudian sekarang ketemu orang seperti ini, sebelumnya mimpi macam-macam. ada ala nafsi. Aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Jangan-jangan aku sakit, jangan-jangan aku gila. Khadijah sang istri yang luar biasa menenangkan suaminya. Wanita ini luar biasa, hebat. Dia mengatakan, fa wallahi abshir, la abada." Sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan celaka. Kau tidak akan kemudaratan menimpamu wahai suamiku. Abshir bergembiralah, la Allah abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Inna rahim. Khadijah mengangkat apa namanya perasaan Nabi agar dia tidak bersedih. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Inna kala tasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Suamiku, kau suka nyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis. suamiku kau selalu jujur. Wa tahmilul kalla, suamiku kau selalu ya, membantu kesan orang lain. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau kerja, hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak bisa bekerja. Yang belum bisa mandiri. Wa takrid engkau senantiasa menjamu tamu, wahai suamiku. ini ala haq Dan engkau selalu membantu orang terkena musibah Orang seperti engkau Tidak akan pernah dihinakan oleh Rabbul Alamin Saat-saat genting seperti ini Butuh seorang istri yang paham Apa yang harus diucapkan ya, Kepada suaminya agar suaminya tenang Bukan istri yang malah bingung apa yang dilakukan Kemudian tidak bisa berpikir Lihat Khadijah Radiaud yang tenang Makanya fungsi seorang istri ketika ada suami Lagi ketakutan lagi, -lagi Dia tenangkan Bukan malah memperkeruh suasana <laughs> kalau ada orang pulang dari kantor marah-marah, istriku kenapa ah, itu abu fulan itu kurang ajar itu aduh gini-gini buat -gini, bikin masalah sama saya di kantor, istrinya oh iya istrinya juga begitu sama tuh bikin masalah tambah rame, tidak tenang mas tenang mas hidup ini memang ujian harusnya tenangkan suaminya, bagaimana Khadijah bisa milih kata-kata dengan kecerdasannya, Khadijah dia memandang kejadian-kejadian sehingga ada kesimpulan yang diambil padahal tidak ada wahyu. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tidak ada Quran, belum ada, belum belum masuk Islam. Tapi Khadijah bisa mengambil kesimpulan berdasarkan kejadian alam kalau ada orang yang seperti ini jujur selalu berkata, suka menyambung silaturahmi, membantu orang yang susah, suka menjamu tamu, tidak pelit, menghabiskan waktunya untuk menolong orang terkena musibah, orang seperti ini tidak akan tidak akan dihinakan oleh Allah. Dari mana dalilnya Khadijah? Dari istiqra, yaitu dia mengamati, Buat apa buat suaminya? Tenang. Ketika suaminya mendengar perkataan Khadijah, Rasulullah SAW pun menjadi tenang. Tidak cukup sampai di situ. Khadijah bawa suaminya ke Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal adalah uh, sepupu Khadijah. Jadi dia rajulun tanasar. Dia masuk Nasrani. Ketika itu dia mendapati agama yang ada yang terbaik Nasrani waktu itu. Maka akhirnya setelah Rasulullah tenang, kata Khadijah, Isma' min ibni akhi. Wahai Waraka, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Kemudian Waraka berkata, ada apa engkau dengan ada apa engkau wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW cerita 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 cerita. Kemudian kata Waraka, ada namus Allah di nazarah ala Musa yang datang kepadamu wahai Muhammad di gua tersebut. Itu dah Jibril namus membawa rahasia Allah yang pernah datang kepada Nabi Musa Salam. Kemudian Waraka berkata, Ya laytani kuntu kaumuka, La nasran mu Kata Waraka, Wahai Muhammad, Seandainya aku masih muda ketika kau diusir, Aku akan menolongmu dengan pertolongan sekuat-kuatnya. Rasulullah SAW berkata, Awa mukhrijiyahum, Apakah mereka akan mengusirku? Wahai Waraka. Ini suatu yang berat bagi Nair. Bagaimana harus tinggalkan kampung halamannya? Kata Waraqah tidak ada seorang pun yang datang seperti kau bawa illa udi kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian tidak lama berikutnya Waraka ibn Aufal meninggal dunia. Ya. Saat itulah Nabi saw kemudian eh, diangkat menjadi seorang seorang nabi. Perkara sudah berubah. Ya, perkara sudah berubah. Kemudian datang lagi wahyu menyuruh Nabi untuk berdakwah. Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir kum faandhir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujiza fahjur wa la tamnum wa li rabbika fasbir. Wahai yang orang berselimut. Kum faandhir, bangunlah dan berilah peringatan. Subhanallah kata para ulama, sejak Nabi mendengar. Nabi sedang tidur berselimut. Sedang tidur pulas, tiba-tiba malaikat Jibril kasih bangun. Bangunkan dia. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Kaget. Kum bangunlah. Fa'anzir berilah peringatan. Sejak Nabi mendengar perintah Allah, Kum fa'anzir bangunlah dari beri peringatan, Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Terus berdakwah sampai meninggal dunia. Tidak pernah istirahat. Dari satu kegiatan-kegiatan lainnya, terus kehidupan dia seluruhnya dunia untuk akhirat. Itulah Muhammad SAW. Akhirnya mulailah Nabi SAW berdakwah, Mulailah terjadi Permusuhan pergolakan dari orang-orang Quraisy dan yang menemani Nabi ketika itu istrinya Khadijah radhiyallahu taala. Khadijah memberikan semua yang bisa dia miliki kepada suaminya, waktunya untuk suaminya, dia ngurus anak-anaknya. Ya. Hartanya seluruhnya untuk suaminya. Dia selalu menenangkan hati suaminya, tempat curhat suaminya. Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Luar biasa wanita ini. Ya, luar biasa ya. Sampai akhirnya, ya ketika Rasulullah SAW dikepung atau diboykot oleh orang Quraisy dalam syiab e, Bani Hashim, ya, selama tiga tahun itu menjelang Aisyah, menjelang Khadijah meninggal dunia. Kira-kira setelah lagi berdakwah tujuh tahun berdakwah dengan disikapi yang luar biasa, ya. Akhirnya Rasulullah SAW diboykot masuk ke dalam syiab e, Abi Talib kalau nggak salah di suatu tempat diboykot di situ hidup susah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya sulit, ya. Selama tiga tahun Khadijah ikut masuk bersama suaminya di situ. Mulailah dia hidup susah di situ. Mulai hidup yang berat sampai kekuatannya melemah, 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 melemah sampai ketika Nabi SAW lepas dari berikut tersebut tidak lama kemudian Khadijah meninggal dunia. Ya. Dia terus bersama suaminya. Ya. dan yang diganggu bukan cuma Nabi SAW, keluarganya juga diganggu. Ketika Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Ketika itu Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi menikahkan putri-putrinya. Putrinya ada empat. Ada namanya Zainab, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ummu Fatimah belum menikah. Fatimah menikah dengan Ali. Ketika Nabi sebelum menjadi seorang Nabi, tiga putrinya ini sudah menikah. Pertama dengan Zainab, putri tertua, menikah dengan Abu As, Anak Nabi, dari Khadijah itu Al Qasim dan Abdullah meninggal dunia. Tapi Nabi disebut dengan Abdul Qasim karena anak lelaki yang paling tua namanya Al Qasim. Tinggal putri putrinya. Adapun Zainab menikah dengan Abdul As. Abdul As adalah ponakannya uh, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibunya kalau tidak salah namanya Halah, ya bintu Khawailid. Ponakannya Khadijah. Maka Khadijah bilang kepada Nabi saw. Ya Rasulullah. Nikahkanlah putri kita Zainab dengan ponakanku dan Rasulullah setuju akhirnya menikahlah Abu As dengan Zainab ya, ketika Zainab akan masuk di malam pertama dengan suaminya maka Khadijah melepas kalungnya ya yang biasa dia pakai yang biasa dilihat oleh Nabi saw dia pasangkan dia pasangkan ke leher putrinya Zainab untuk menghias putrinya agar bisa eh, malam pertama dengan abul As kemudian juga putrinya Ruqayyah menikah dengan putranya Abu Lahab. Ummu Kulthum juga menikah dengan putranya Abu Lahab. Ketika Nabi mengaku atau memproklamirkan dirinya sebagai Nabi, maka orang-orang Quraisy memusuhi Nabi. Di antara yang paling keras memusuhi Nabi adalah Abu Lahab. Pamannya. Sampai Nabi kalau kemana-mana berdakwah dia ngikutin dari belakang. Sampai dia melempari Nabi SAW mengatakan, hati-hati ini pendusta. Hati-hati ini -hati pendusta. Hada sabi. Pendusta ini orang keluar dari atrasi Yang Diikutin di, di, oleh pamannya Abu Lahab. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy datang kepada Abu Lahab, kepada anak anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kalian ceraikan itu putri-putri Muhammad. Kalau kalian ceraikan putri Muhammad, nanti mau nikah sama perempuan mana saja, silakan. Ya, kami akan pilihkan wanita mon Quraisy yang terbaik. Ceraikan. Kenapa ceraikan? Biar Muhammad sibuk ngurusin putri-putrinya jadi janda. Biar Muhammad tidak sempat untuk berdakwah karena pusing mikirin putri-putrinya jadi janda. Akhirnya mereka semangat, mereka ceraikan. Rukaya dan Ummu Ceraikan. kan apa apa Rukai akhirnya menikah dengan Utsman ketika Rukai meninggal oh Mukhlis menikah dengan Utsman gantinya luar biasa Adapun Abu As ketika didatangi orang kafir Quraisy suruh menceraikan Zainab Abu As tidak mau dan dia musyrik jadi tidak mau tapi berjalan dengan waktu akhirnya ee, dakwah terus demikian sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu taala meninggal pada tahun 10 ee, 10 kenabian ya waktu nabi masih di Mekah. Adapun keutamaan Khadijah radhiyallahu taala sangatlah banyak ya. Di antaranya adalah wanita yang pertama masuk Islam. Bahkan manusia pertama masuk Islam secara mutlak. Karena nabi ketika dapat wahyu yang pertama dia sampaikan adalah Khadijah dan Khadijah masuk Islam yang pertama. Oleh karenanya kalau kita perhatikan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah barang siapa yang beri contoh kebaikan dalam Islam falahu ajruha wa ajru man Bagi dia pahalanya dan pahal orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bisa jadi semua orang yang masuk Islam pahalanya mengalir juga kepada Khadijah karena dia yang memberi contoh pertama masuk Islam. Inilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara kesibukan Khadijah, semua anak-anak Nabi Muhammad dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Tadi dia Kemudian di antara kesibukan Khadijah, hartanya seluruhnya dia korbankan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu sangat cinta kepada Khadijah. Sampai Rasulullah sering sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Aisyah mengatakan aneh. Khadijah sudah meninggal tapi saya cemburu kepada Khadijah. Harusnya kalau mau cemburu kepada istri-istri Nabi yang masih hidup. Tapi ternyata Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sering cerita Khadijah. Dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini. Kalau idza zakara Khadijah asna alaiha sanaan. Kalau Nabi sudah nyebut Khadijah, Nabi puji. Sampai sampai Aisyah cemburu Khadijah Khadijah terus <laughs> cemburu kepada orang sudah meninggal meninggal dunia. Apa kata Nabi ketika Khadijah dicemburui kata Nabi ini kot rozik hubbaha. aku telah dianugerai oleh Allah mencintainya Rasulullah bangga bisa mencintai siapa Khadijah. Ya Ajuz, kata kata Aisyah sudah tua meninggal sudah meninggal. Ya, kata tapi bagi Nabi tidak. Nabi selalu mengenang Khadijah. Saking sayangnya Nabi kepada Khadijah terkadang kata Aisyah yang cerita. Terkadang Nabi motong kambing, Nabi bagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Ingat istrinya. Ingat istrinya. Sampai ketika Rabi, Nabi dan Aisyah sedang di rumah, tiba-tiba ada Hala, Hala bintu Khwilid. Hala bintu Khwilid, Hala itu adalah uh, adiknya atau kakaknya Khadijah. Minta izin ketemu Nabi. Ketika men mendengar suara Hala, Rasulullah SAW teringat suaranya Khadijah. Karena suara Khadijah mirip dengan suara adiknya. Itu sering ya? ya. Sering, ya. seperti saya kalau saya bicara istri saya juga, suaranya mirip dengan ipar saya ya. ya mirip ya. Jadi ketika Rasulullah mendengar suara Hala, kata Rasulullah Hala. Rasulullah bersinar-sinar wajahnya. Ingat kembali kepada istrinya Khadijah. Aisyah cemburu lihat ya, Nabi SAW alaihi wasallam ini ya, demikian ya. Jadi Rasulullah SAW suami yang setia ya. Bahkan istrinya sudah meninggal setia, selalu ingat Khadijah, ingat Khadijah. Sabi Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang Khadijah. Kata Rasulullah SAW tentang keutamaan Khadijah, ya. Uh, wawasatni bimaliha id haramian haramian uh, haramian nas bi amwalihim khadijah dia lah yang bantu aku dengan hartanya ketika semua orang tidak ada yang bantu aku ya yeah. amanat bi if kafara bi nas dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku khadijah dia bantu aku dengan hartanya ketika semua orang tidak bantu aku dan dia memberikan kepadaku anak-anak ini yang buat nabi sangat mencintai apa ya, khadijah lebih daripada itu khadijah adalah wanita yang tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW selama 25 tahun. Oleh karena dalam satu hadis, ketika Khadijah sedang keluar rumah kemudian datang ingin balik ke rumah, Jibril datang. Alaih salam kepada Nabi SAW. Jibril berkata, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Hadi Khadijah kot atatka. Ini Khadijah sedang datang menuju rumah. Ma'aha ina'un fi idam. Dia sedang bawa, apa namanya, periuk atau panci isinya makanan. ya. Fa'idah atatka kalau Khadijah datang kepada engkau. Fa'ablik alaiha salam rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam kepada dia. Allah Akbar ya. Allah kirim salam. Tuhan Rabbul Alamin kirim salam kepada Khadijah. Ya. aku juga kirim salam kepada Khadijah. Wa basyir jannah. Dan kabarkan kepada dia tentang surga. Bagi dia. Istana bagi dia. Ya, bi baitin ya min qasabin ya la sahaba fihi wala nasab sampaikan kepada khadijah bahwasanya Allah sudah siapkan bagi dia istana di surga yang terbuat dari mutiara ya yang surga istana tersebut tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada keletihan kata para ulama al jaza amal balasan sesuai dengan balasan kenapa khadijah tidak pernah mengangkat suaranya kepada suaminya selama hidupnya enggak pernah 25 tahun tidak pernah suara. Dan Khadijah tidak pernah merepotkan suaminya. Jadi selalu anak-anaknya anak dirawat dengan penuh keletihan. Dia ngurus anak-anaknya Muhammad. Agar Muhammad ini bisa berdakwah dengan leluasa. Dia ngurus anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan subhanallah ketika Khadijah meninggal dalam kondisi yang sangat sulit ketika itu. Lagi di puncak-puncak kesulitan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Lagi kuat-kuatnya intimidasi dari kaum Quraisy. Dan dia meninggal Rasulullah belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Lagi sulit-sulitnya. Sementara istri si Nabi yang lain, hidup susah bersama Nabi. Tapi posisinya lain. Nabi sudah ke Madinah. Nabi sudah menjadi kepala negara. Nabi sudah menjadi panglima perang. Nah, ya sudah, sudahlah. Ada sedikit duniawi yang mereka dapatkan meskipun secara totalnya adalah kesus kesusahan. Beda dengan Khadijah. Tidak sedikit pun dia dapatkan dari dunia ini. Sehingga kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan, ya, menyempurnakan pahala Khadijah di di surga kelak karena kesabaran yang menemani Nabi SAW. Ketika Khadijah meninggal dunia maka Rasulullah SAW sangat sedih sampai sebenarnya menyebutkan tahun meninggalnya Khadijah dengan amul huzan yaitu tahun kesedihan. Bagaimana tidak orang yang biasa di rumah ada biasanya Nabi kalau ketemu lagi susah payah pulang ke rumah ketemu dengan senyuman sang istri sudah tidak ada lagi tidak ada tempat curhat lagi. Ya. Nah, itulah adalah tahun yang sangat sedih bagi Nabi Shallallahu Alaihi uh, Wasallam. Inilah ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala uh, mungkin sedikit yang bisa sampaikan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Semoga ibu-ibu uh, sekalian bisa meniru ya uh, apa yang dilakukan Khadijah dan kita sebagai laki-laki bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing ya, kita berusaha untuk menjadi uh, pasangan yang terbaik bagi pasangan kita. Kalau Anda seorang laki, jadilah suami yang terbaik. Kalau Anda anti seorang wanita, jadilah istri yang uh, terbaik. alam biswab, Ibu. Hampir di sini saja kajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan kesempatan kita bisa lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Ibu-Ibu di sana, di tempat yang jauh, tetap bisa istiqomah menjalankan agama Islam dengan baik. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.